Daftar PTS penerima KIP kuliah 2024, bisa kuliah gratis, calon mahasiswa wajib tahu. Program Bantuan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, KIPK, tidak hanya menyasar mahasiswa perguruan tinggi negeri, PTN, tetapi juga perguruan tinggi swasta, PTS. Jika diterima, peserta berkesempatan menikmati kuliah gratis di PTS, serta menerima uang saku atau biaya bantuan hidup mulai Rp800.000 sampai Rp1,4 juta per bulan. PTS penerima KIP Kuliah 2024 dihimpun dari laman resmi, berikut daftar beberapa PTS yang menerima program bantuan pendidikan KIP Kuliah untuk mahasiswanya. Selain 25 universitas di atas, masih banyak perguruan tinggi swasta yang menerima program bantuan pendidikan KIP kuliah untuk mahasiswanya. Calon mahasiswa dapat mengecek PTS penerima KIP kuliah selengkapnya melalui situs resmi KIP kuliah, kemdikbud.go.id.